Dalam hidup gini, cerita dia macam ni. Imam Al-Ghazali mengajar, mula-mula nak buat amal-amal baik, memang di hati akan datang perasaan-perasaan macam itulah, macam adik-beradik nak riak. Biasalah benda orang tak buat kan. Tapi kau jangan bagi alasan. Kau buat saja, redah saja. Lama kelamaan ikhlas tu datang. Haji, dah lama tak nampak datang ke surau. Itulah, aku datang dah banyak kali, kau tak perasan kot. Aku pijak tangga masjid tu, datang riak. Aku start motor balik eh. Apa senang sangat. Pok-pok macam ni pun banyak, macam ni pun suka dikenal pasti dari planet mana. Seorang hajah tu ya, dia orang ada halaqah Quran. Hajah, suara macam qari'ah kebangsaan. Apa? Suara macam qari'ah. Sadaqallahul azim. Kenapa tak baca aja? Riak. Jangan. Kalau macam tu susahlah. Tuan-tuan, dalam sebarih rumah perumahan tuan-tuan, tuan-tuan saja the only one yang datang ke surau. Yang lain duk basuh motor, dah dengan seluar pendek basuh motor, siram pokok bunga, duk main dengan cucu, yang perempuannya duk membawang dekat kerusi tu ha, duk ha ha kukik-kukik gelak. Tiba tuan-tuan start motor. Dengan kopiah dengan baju Melayu. Padahal surau tu dekat, saja ambil jalan jauh. Dia pusing lalu depan rumah basuh motor. Mana? Surau. Ittaqullah. Gitu. Hak tu lain macam. Hak tu lain macam. Tapi kalau dengan niat dakwah tak apa. Jom. Kiamat sudah dekat. Jom. Ha, tu okey lah. Lain cerita. Dia standard lah tuan-tuan. Benda apa-apa pun baru buat dia ada rasa tu. Itu biasa. Buat benda orang tak buat kan. Dalam satu soft. Kita je yang bubuh duit dalam tabung. Takkan tak ada rasa. Takkan simpan balik. Bubuh ajalah. Yang tak boleh, lama nak bubuh tu. Kiri kanan tengok. Tu tak boleh tu. Buatnya. Kalau orang ikhlas ni dia lain tu. Orang kalau ikhlas dia jadi hati dia rasa syok beramal. Tu cerita dah ya. Jadi lepas ni kalau ada rasa sekalipun teruskan. Lama kelamaan Allah kurniakan ikhlas dalam apa? Dalam hati kita. Itu yang pertama. Golongan yang kedua mudah sangat masuk dalam api neraka. Wala'iyazubillah. Golongan yang kedua ialah ini pun takut juga ni. Senang sangat ke neraka ni. Macam tadi, niat. Ingat kok jumpa bomo ke apa, buat benda syirik, sihir ke apa. Tak. Niat. Padahal amal soleh dah tadi kan. Betul tak? Loh, habis dah mati syahid semua tak soleh lagi. Hati pula dah.